Oke, halo teman-teman, kembali lagi di channel Holy Boy. Kali ini gue mau ngasih tahu ya tutorial cara install mod motor Indonesia di GTA 5 kalian. Nah, jadi gue udah pernah bikin ya part yang sebelumnya, yaitu yang video ini ya. Dan sekarang di sini adalah episode yang kedua ya. Jadi di sini gue bakal install motor NMAX, MX King, Vespa, dan juga Ninja 250 yang klasik. Oke, di sini kita langsung aja bakal spawn motor yang pertama. Oke, di sini untuk motor yang pertama, gua bakal spawn motor yang MX King dulu. Nah, ini dia motornya. Beh, mantap anjay, ini gagah nih motornya, lihat nih. Udah full bore up ya. Sekarang kita lihat detailnya. Ntar kita lihat detailnya seperti apa. Nah, ini untuk detailnya. Ini udah full modif ya. Mantap tuh anjay, keren banget. Langsung di sini kita bisa modif ya dengan cara menggunakan menu trainer atau simple trainer. Gua di sini bakal contohin aja make menu trainer ya. Sini nih. Buka menunya terus pergi ke vehicle option, lalu ke menu custom. Dan di sini kalian pilih yang namanya extra. Nah, kita lihat ini apa perubahannya nih. Untuk yang extra 2. Nah, ini dia, ini jadi ada spakbor belakang ya. Kalau kalian gak suka ada spakbor belakang, ini bisa hilang. Terus ini yang kelima apa nih? Oh, ini yang tengah-tengah nih. Lihat tuh. Nggak tahu apa namanya. Nah, ini ini yang pelek depan guys ya. Nih. Pelek depan, dan yang ini pelek belakang. Dan untuk yang pertama ini, logo Yamaha-nya sama merek Yamaha-nya. Kalau kalian pengen polosan nih, nggak ada si logo Yamaha-nya, kalian bisa matiin atau bisa kalian nyalain. Oke, di sini kita bisa ganti warna, guys. Tenang aja, di sini ke primary color terus classic. Nah, ini dia, kita bisa ganti warnanya. Sini bisa ganti warna sesuai yang kalian inginkan. Beh, mantap. Oke, sekarang di sini gua coba handlingnya ya. Kita coba dulu handlingnya seperti apa. Oke, di sini mantap ya, sangat ringan banget handlingnya. Ini cocok banget bagi kalian yang suka geber-geberan nih guys ya. Ini enak banget nih untuk belok kanan kirinya. Beh, mantap mantap ini. Beh, mantap. Oke, langsung aja kita ke motor yang kedua ya guys ya. Motor yang kedua yaitu Ninja 250 nih guys, nih yang klasik nih ya. Beh, ini mantap juga motornya. Lihat nih, untuk bodinya seperti ini. Handlingnya, kita coba handlingnya dulu. Ini enak ya, hampang banget, ringan ya, ringan banget. Untuk akselerasi juga, Sanmori mantep, suaranya mantep. Terus kita coba lihat detailnya. Bentar guys ya, buka dulu helmnya bro. Buka dulu, buka dulu. Nah, ini untuk detailnya. Beh, ini keren banget sih modnya, detail banget ya, sampai sangat rapih ya, tidak ada yang rusak. Nah, ini keren banget. Oke, sekarang kita coba modif ya, apakah motor si Ninja ini bisa dimodif. Kita langsung aja di sini kita buka menu terus vehicle option, terus di sini menu custom, lalu pergi ke extra. Dan ini cuma dua guys. Nah, ini dia, ini ada spakbor seperti biasa ya. Kalau kalian gak suka spakbor belakang, bisa dihilangkan. Yang pertama ini adalah, wah, ini dia adalah apa ini namanya, spion nih. Kalau kalian gak suka ada spionnya, bisa dimatiin atau bisa dinyalani. Mantap. Untuk merubah warna ke paint primary, langsung di sini kalian pilih aja sesuai warna yang kalian inginkan. Wah, ini nih kayak mobil anjir, motor Doni Salamandan. Oke, mantep ya ini motor-motornya. Beuh, keren. Aduh. Oke, sekarang kita review motor yang ketiga. Motor yang ketiga itu adalah motor Vespa. Ini sih motor yang paling keren menurut gua di GTA 5 ya. Ini sangat keren banget ya. Di sini bisa kita lihat detailnya seperti apa. Beh, lepas dulu bos helmnya, bos. Ngalangi nanti. Oke, di sini kita bisa lihat detailnya motor Vespanya. Beh, ini mantap banget. Ini klasik banget nih. Beh, jadul tapi ini keren, mantap. Kita langsung aja apa yang bisa dimodif dari motor Vespa ini. Kita coba sekarang ke vehicle option, terus menu custom, dan di sini ada extra. Oh, tidak ada, guys. Kalau ini apa nih, extra 1 nih?
Oh, cuman ban serep depan nih. Bisa dihilangin dan bisa diadain lagi. Cuman itu doang, sekarang kita bakal ganti warna. Nah, ini yang paling keren nih. Beuh, oh ini keren nih. Nah, warna ini cocok banget sama outfit ya yang gua gunain. Mantap banget. Anjay, ini warnanya keren. Kalian bisa custom-custom di sini ya, bebas. Mau warna apa, kalau kalian suka Vespanya warna pink, bisa. Nah, tapi kalau gua lebih proper ke warna hitam ini ya, guys ya. Nih, mantap, ini keren nih. Cocok banget ini sama gua, anjir. Oke, mantap nih. Kita parkirin dulu bentar. Bret. Oh ya, untuk handling, bentar, handling. Belok kanan, belok kiri itu normal ya, kayak Vespa-Vespa biasa di GTA 5 cukup berat. Kita coba jumping. Waduh, ini berat sekali karena ini besi, guys. Ya biasalah, yang namanya Vespa di GTA 5 kan gitu, nggak ada yang kenceng, anjir. Oke, sekarang motor yang terakhir ya, kita coba motor yang terakhir. Sini gua bakal review motor All New NMAX 155 ya, guys ya. Nah, ini dia motor All New NMAX 155. Di sini sekarang kita langsung cobain modif ya. Kita coba modif. Ada apa saja yang bisa dirubah? Sini menu custom, terus di sini ada ekstra. Nah, seperti biasa ini spakbor belakang bisa dihilangkan. Terus yang kedua ini adalah spion ya, spion. Kalian bisa pakai spion atau tidak. Wah, mantap. Terus yang ketiga adalah, bentar, ini mana? Nah, yang ketiga, oh ini adalah yang ketiga, ini pijakan kaki nih. Apa ya itu namanya ya, pokoknya buat nutupin kaki juga. Terus yang keempat ekstranya ini adalah, ini apa aja di bawah? Oh, ini dia. Ini nih yang di bawah knalpot nih. Nah, ini dia apa namanya? Bandul. Bandul belakang. Dan ini apa ini? Ah, yang ini bandul depannya, guys ya. Nih. Nah, ini bandul depannya. Kalau kalian suka, kalian bisa pasang. Terus selanjutnya kita bisa rubah warna motornya. Nah, ini warna motornya, beh, keren banget ini juga nih, warna red wine. Ini enggak ada nih, keren anjir padahal. Warna pink. Ya, di sini kalian bisa rubah-rubah sesuka kalian. Nah, ini paling keren sih. Ini warna turunan dari X-Max nih, warna-warna kayak gini deh. Nah, untuk handlingnya itu enak banget di sini, hampang banget. Bisa kalian gunakan untuk San Mori, kita coba jumping-jumping juga enak nih. Waduh, mantap. Mantap ya. Oke, kayaknya segitu aja dulu review motor-motor Indonesia di GTA 5 part yang kedua ya. Sekarang kita langsung aja ke tutorialnya aja. Let's go. Oke, jadi yang pertama kalian tinggal klik link ini dulu ya. Tergua cantumin link ini di deskripsi, silahkan kalian download. Ini adalah All New NMAX 155 nih guys ya. Nih seperti ini, keren banget. Terus yang kedua adalah yang Piaggio Vespa ya, VNB 125cc, ini mantep nih, klasik banget ya. Silahkan di sini kalian download. Dan yang ketiga adalah Yamaha MX King. Ini mantap guys. Nih seperti ini, keren banget. Dan yang terakhir adalah Ninja 250 yang versi normalnya ya guys ya. Nih yang kayak gini. Oke, di sini semua mod ini adalah add-on ya. Silahkan, yang namanya add-on harus download dulu add-on spawner dan pack life limit adjuster dan syarat-syarat yang lain. Oke, di sini langsung aja kalian bisa langsung aja download ya, download keempat motor ini. Nanti bakal ada 4 file seperti ini. Oke, di sini cara installnya, kalau add-on pasti menggunakan OpenIV guys. Langsung aja kalian buka OpenIV-nya ya, GTA 5. Tunggu sampai si OpenIV-nya terbuka ya guys ya. Nah, kalau udah seperti ini, jangan lupa si edit modenya kalian diklik ya. Kalian diklik onin dulu, sudah seperti ini. Terus kalian pergi ke folder mod ya. Terus di sini mod update X64 DLC pack. Nah, seperti ini ya. Ntar gua rapihin dulu. Kita yang pertama install dulu yang NMAX-nya dulu ya guys ya. Kita buka yang folder NMAX.
Nah, udah dibuka file Nmax-nya, langsung di sini kalian klik dua kali ini ya. Dan ini all you Nmax ini yang kalian drag and drop ke dalam sini. Langsung aja kita drag and drop. Nah, ini udah ada ya all new Nmax ya. Kita lihat di sini. Nah, udah benar. Langsung aja di sini yang Nmax kita close ya. Ini file Nmax gua pisahin dulu. Yang kedua adalah Yamaha MX King ya. Kita buka. Kita buka di sini. Dan file yang dikopinya adalah yang ini, MX F155. Nah, ini ya udah masuk dua. Langsung aja kita close. Ini kita pisahin. Dan yang ketiga adalah Ninja 250. Oke, di sini kita buka filenya nih, Ninja 250, benar yang ini. Langsung aja kita drag and drop ke dalam sini ya guys ya. Nah, ini udah masuk nih, udah ada 3. Dan yang terakhir adalah Vespa. Langsung aja kita buka aja seperti biasa. Di sini kalian tinggal buka, oh langsung ini mah ya, Vespa. Nah, di sini langsung aja kalian drag and drop ke dalam sini. Udah 4 item ini ya sudah tercopy. Langsung aja di sini kalian balik lagi ke folder mode, terus di sini update ya. Terus ini update RPF nih yang pertama ini. Terus di sini ada comment, terus data. Cari yang namanya di sini di LC list. Nah, di LC list XML ini kalian klik kanan, lalu di sini buka edit ya. Nah, seperti ini. Nah, ini langsung aja kalian copy yang paling bawah nih ini. Kalian Ctrl C dan kalian paste Ctrl V seperti ini. Lalu di sini kalian tinggal rapihin aja bentar. Tab ya. Nah, udah rapi seperti ini. Langsung kalian masukin nama-nama keempat motor yang tadi. Nih, kalian bisa buka langsung di sini ya. Nah, kita buka dulu yang Vespanya nih satu per satu. Nah, ini kan namanya Vespa nih. Nah, udah ada lagi Vespa, jadi otomatis di sini juga namanya harus Vespa. Nah, gua saranin hati-hati kalian untuk menuliskan manual seperti ini ya. Karena huruf besar dan huruf kecilnya tuh itu berpengaruh. Nah, ini Vespa, ini juga harus sama seperti ini ya. Kalau ada titik koma, pokoknya harus semuanya sama persis sama file yang ini. Oke, setelah itu di enter. Di sini ada Ctrl V ya. Nah, di sini kita ganti, ini Vespa udah beres ya. Vespa udah beres. Kita pindahin ke sini, lanjut ke ninjanya. Ini kita buka ninja. Bentar. Nah, yang dipindahin adalah ini Ninja 250 FI. Kalau misalkan kalian malas, kalian tinggal rename di sini, terus Ctrl C dan kalian di sini tinggal Ctrl V. Nah, udah ya, udah sama nih seperti ini. Oke, yang Ninja sudah beres. Nah, ini Ninja kita kesinin dulu, terus yang MX King-nya ya kita buka. Nah, ini sabar ya, jadi yang namanya add-on tuh perlu dengan ketelitian. Kita di sini copy dulu, Ctrl C, lalu di sini Ctrl V. Nah, di sini MX King-nya nih kita rename langsung di sini Ctrl C dan paste ke sini Ctrl V. Oke. Nah ya, yang ini MX King-nya beres dan yang terakhir adalah motor Nmax ya. Kita buka motor Nmax-nya. Di sini kita buka file ini dan di sini kalian copy dulu bentar ya. Ctrl C, enter, lalu Ctrl V ya. Di sini kita ganti namanya jadi All New Nmax. Oke, rename, Ctrl C dan Ctrl V. Oke, di sini pokoknya namanya harus sesuai dengan file yang kalian install, metode add on. Oke, ini keempat motornya udah terinstall ya, Vespa, Ninja, MX King dan All You Nmax. Di sini langsung aja kalian bisa klik save. Kayaknya segitu aja dulu ya review motor-motor Indonesia part kedua. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye-bye.